Hujan lebat disertai angin kencang pada Kamis sore membuat beberapa titik di Merangin mengalami banjir dadakan. Selain itu, satu unit mes karyawan usaha cucian Planta Sutan di kawasan Simpang 4 kantor Bupati Merangin ambruk lantaran tanah di kawasan tersebut longsor dan membawa mes karyawan terjun ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena para karyawan masih sempat keluar dari mes. Pemilik usaha cucian Raymond menyatakan, kontur tanah yang labil ditambah hujan yang deras membuat mes karyawannya ambruk. Pada saat ambruk, 3 unit motor yang berada di teras mes ikut terjun ke jurang. Beruntung motor tidak tertimpa bahan yang berat sehingga masih bisa digunakan. Jam 5:30, waktu hujan sama petir sore itu. Insya Allah tidak ada. Lantaran hujan itu lebat, tanah itu labil. Tempat mes karyawan. Ada motor 3 buah tapi lah naik. Tapi tidak ada yang rusak. Lut Hidayat, Jambi TV.